Hai semua, selamat datang di channel saya. Jumpa lagi. Seperti biasa, kali ini saya akan berbagi kembali. Kali ini aku mau berbagi rekomendasikan tempat bermain sekaligus tempat yang lagi hit di Bandar Lampung yang baru launching. Tepatnya lokasinya berada di Siples Ramayana Bandar Lampung. Yang penasaran, yuk ikutin aku. Lanjut melakukan pembayaran teman-teman. Di sini untuk tiket permainannya 100.000, untuk tiket pendampingnya 30.000. Kalau mau tambah locker harganya 10.000 teman-teman, buat narok tas ya teman-teman. Di sini dapat tiketnya juga berupa gelang dan juga dapat kos kaki. Terus ini untuk tiket permainannya 3. Aku lanjut masuk teman-teman, di sini ramai banget. Ini kebenaran lagi weekend, terus juga libur lebaran, sama ini baru launching juga, jadi wow ramai banget. Yuk lanjut kita masuk. Untuk sepatunya teman-teman bisa taruh di rak yang udah disediain, sama nanti tiketnya dipasangin sama petugasnya, juga kos kakinya kita pakai ya teman-teman, wajib pakai kos kaki. Nah ini udah kepasang semua, kita siap bermain. Nah jangan lupa taruh tas dulu, kita buka lokernya. Di scan tadi barcode-nya, salah satu dari gelang akan jadi kunci untuk lokernya. Nah ini udah kebuka, kita simpen tasnya, lanjut kita bermain. Let's go teman-teman, ikutin aku ya. Oh ya teman-teman, untuk informasi ini bermainnya 2 jam, jadi aku sama sekeluarga itu berlima, jadi dikenakan tiket bermainnya 3 sama pendampingnya 2, jadi saya bayar sekitar 360.000 ditambah locker 1, jadi 370.000 selama 2 jam bermainnya teman-teman. Itu teman-teman bisa bermain di segala wahana. Terus tidak boleh juga membawa makanan minuman di area bermain. Jadi teman-teman bisa taruh di tempat kita masuk tadi, di pinggir-pinggir di atas rak sepatu itu teman-teman bisa taruh minum atau makanan di atas itu. Jadi kalau kita haus bisa ke pinggir dan minum di situ ya teman-teman. Oke teman-teman, ikutin aku untuk tahu wahana apa aja yang ada di dalam. Yuk let's go.